lagi ada pergerangan coy. Hasan Jai nampaknya. Cuma ada cuma kasus kasus. Tragedi, tragedi. Saya tragedi. Sanjay. Wih, alhamdulillah. Oh, salah turun. Untuk Sumatera tragedi Sanjay. Jom teh cara jadi dah Sanjay nak eleh cina uang ini. Eleh nyum bagian mana? Lain, lain nak nyum bagian mana? Itu. Tuh, ini mau pinu deh. Tuh, pinu deh. Dia bisa pie. Pinu serangan tuh. Serangannya. Main tuh, bisa main tuh. Main. Masuk ke piali santai ya, Palina. Saha. Oke, diundang ke orang Arisan. Kayak di uing aja Arisan, Arek. Arisan. Arek, ini lu nyewing. Tanggal 7. Tanggal 7 di lembur. Arisan nih, gilanya. Arisan. Anjing gitu dong. Arisan iya, Pak. 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 Arisan lantas kau sudah bolanya. Angkat tengah tingginya masuk yang kembali pukulan. Lagi-lagi satu angka namun tidak terbendung kembali. Akhirnya satu angka pindah poin. Menyamakan melahirkan angka menjadi 7-2. 7-2 diterima. Kembali Mas Fatur mengumpankan kepala. Oh! Cukup keras sekali namun balasan Mas Deden. Kembali masih bisa dikawal nampaknya anak-anak Cipanas. Akhirnya satu angka pindah poin kepada anak Naruri menjadi 8-7. Mas Batur bergeser ke belakang. Kembali diterima. Akhir lagi opankan balik. Mas Deden Bangor terbendung kembali. Hubulannya akhirnya satu angka lagi bertambah menjadi 9-7. Anak-anak Naruri menambahkan satu angka menjadi 9-7 kembali coy. PT kembali tanya bola. Angkat terbang Suhe. Kembali di masuk pukulan. Dikawan dengan pendeknya. Mas Deden Bangor mencoba nyontek. Apa yang terjadi kalah dengan contekan? Akhirnya satu angka pindah poin. Berubah menjadi 8-9. 8-9 akhir angka sebentar nampaknya coy. Mas Suhe bergeser ke belakang. Kembali dengan rebornya angka Mas Patul. Mas Jablai Mali ini mencoba menangkan. Oh, Mas Deden Bangor mencoba memukul. Langsung melempar keluar lapangan. Kembali pindah poin menjadi 10-8. 10-8 Mas Irfan melakukan serve. Kembali up. Lagi-lagi masih ada jawaban 1-2 pukul. Bagaimana masuk dampaknya? Akhirnya menjadi minta tim out. Kami persilahkan kembali. Parah ketunya itu si Sanjay. Kedudukan masih 9-8, 11-8 kali ini kedudukan sementara. Masih Mas Irfan kali ini menguasai bola di belakang. Mengutakkan tim bola ke belakang ini siap pergerakan. Oh, rupanya terlalu long jauh nampaknya. Kembali pindah poin berubah menjadi 9-11. Bilan mencoba mencerang kepada 11 kedudukannya. Akhirnya diterima dari belakang Mas Irfan. Akan serba sepatut kembali ke pukulan. Sangat keras kali ini pukulannya dari anak-anak Naruri saudara Daus nampaknya. Akhirnya kedudukan pindah poin berubah menjadi 12-9. 12-9 sudah kedudukan sementara. Lagi-lagi saudara Diki angkat serba sepi kembalikan. Oh! Deden Bangor mencoba membalas pukulan kerasnya. Dibayar dengan kotak pukulan dari anak-anak Mas Deden. Akhirnya kedudukan berubah menjadi 10-12.
Hebat Bangor beri bicara kali ini. Terima kembali rivalnya angkat Mas Fatur pukulan berbahaya jalan. Kembali mendarat dengan akurat. Akhirnya kedudukan pindah poin berubah jadi 13-10. 13-10 kedudukan sementara Mas Jajang bergeser kembali ke belakang. Siapa yang dituju yang dituduki saudara Mas Denit Bangor. Kembali angkat Mas Suwe apalagi kalau ini contekan. Cukup berpastikan. Lagi-lagi cukup terlalu long. Akhirnya satu angka lagi sudah poin. Berubah menjadi 11-13. Kedudukan cukup dua angka untuk menyamakan kedudukan sementara dengan Pak Kecai. Angkat Mas Fatur. Lagi-lagi masih ada Mas Deden kembalikan bolanya. Rupa-rupanya di budaya cukup mematikan. Akhirnya satu angka sudah poin. Berubah menjadi 14-11. 14-11 kali ini saudara Mas Deden lagi-lagi menyerang. Deden Bangor kali mencoba menjatuhkan defensive tracknya. Kembali kesempatan Deden. Rupa-rupanya masih ada siapa kekerangan. Bagi saudara Mas Wildan tidak mau gagal nampaknya bukan demi pukulannya. Akhir kembali angka berubah menjadi 15-11 kali ini. Mas Wildan bergegas mencoba melakukan jump set kerasnya. Deden Bangor mencoba menerima kembali pukulan. Disimpan dengan saudara Mas Diki kembali pindah poin berubah menjadi 12-12 bergeser kembali ada siapa gerangan kalau bukan saudara Mas Adep. Mas Adep melandaskan satu gerak belakang kembali umpatkan Mas Fatur lagi kali ini Mas Adep mengumpatkan kebenarikannya lagi-lagi saudara Mas siapa Irfan disimpan dengan baik kali ini coy. Lagi-lagi pindah poin berubah menjadi 16-12. 16-12 Mas Gogot lapan set. Terima kembali. Angka masuk-masuk. Kembali pukulan. Begitu keras tidak bisa dikendalikan oleh Mas Gogot. Akhirnya satu angka lahir kembali pindah poin menjadi 13-16. 13-16. Masuk-masuk kata Les Mencoy. Kembali satu angka bertambah kepada Cipanas menjadi 14-16. 14-16 membutuhkan dua angka kembali. Mas Irfan mencoba. Mas Diki kali ini tidak mau gagal pukulannya. Akhirnya kedudukan 3 poin di rumah menjadi 17-14. Terus berkonsentrasi anak-anak Cipanas. Mas Diki, Mas Atep, Mas Betot. Mas Sanjay sudah keluar mungkin ya. Mas Batur kembali terima kembali umpan dari barunya apa yang jadi Mas Deden kembali pegal Mas Deden untuk bulan sendiri nah ini masih sudah Mas Batur bukan pindah poin berubah menjadi 18-14 cukup jauh nampaknya Mas Batur kali ini Mas Batur siapa yang ingin dituju kembali sayang sekali saudara Mas Batur kesalahan yang memicu mungkin. Kembali pindah poin berubah menjadi 15-18. Mas Suhwe kembali mencoba. Kembali rupanya kali ini Mas Diki. Darat begitu akurat kebulannya. Satu angka pindah poin berubah menjadi 19-15. 19-15 kali ini. Kembali Mas Irfan. Deden Bangor apa siapa? Sangat keras kali ini cukup ukurannya. Saudara Mas Daus tidak mau gagal ataupun siapa gerakan. Saudara Mas Wildan. Akhirnya poin lagi bertambah menjadi 16-19. Mas Batur opatkan kembali. Mas Jablay terlalu long jauh kali ini. Luar lapangan nampaknya. 17-19 kembali Mas Batur. Bisa-bisanya kali Mas Denit Bangor mencoba menyelamatkan bola Mas Denit Bangor. Apa yang digunakan Mas Fatur kali siapa yang dituju? Mencoba menjentek pendek kembali. Lagi-lagi cukup berbahaya. Terlalu long jauh kali ini saudara-saudara. Anak gimana saudara Mas Wildan. Lagi pindah poin menjadi 20-17. Bukan sementara angkat lagi Mas Wildan. Disimpan kali ini dengan tenang oleh Mas Wildan. Akhirnya terjadi pindah poin berubah menjadi 18-20. 18-20 masih saudara Mas Denit Bangor nampaknya kembali pegang peran dari belakang angkat lagi Mas Fatur cukup keras cukup berbahaya nampaknya saudara Mas Daus kali ini akhirnya satu angka pindah poin berubah menjadi 21-18 21-18 saudara Mas Jablay
Yang peranan kembali akan sudah masuk. Oh, kawalan belum cukup ketat pas gokon kali ini. Kembali pindah poin beruntung menjadi 19-21. Coba beratur situasi kembali. Atur-atur sedikit out. Terlalu jauh nampaknya Mas Wildan. Akhirnya kembali pindah poin berubah menjadi 22-19 menit bangun angkat kembali pukul. Masih dikawal dengan oleh saudara Mas Gogon. Kembali angka bertambah menjadi 23-19 Mas Deden mencoba kali ini. Oh, Mas Wildan, ada apa dengan Mas Wildan? Akhirnya poin pertama menjadi 24-19 Mas Gogon. Agin lagi kali ini, ada siapa yang kira Mas Deni Bagor? Kali ini tidak mau gagal daratkan bola, tidak ambil itu akuratnya. Kembali pindah poin menjadi 20-24 20-24 sama Mas Asep pegang peranan kembali. Mas Batur empatkan. Oh, habislah sudah di babak pertama, putaran pertama dimenangkan kembali anak-anak Naruri. Iya, kali ini putaran kedua. Yang kedua kali ini. Kembali umpankan kali anak-anak, siapa Mas Irfan langsungkan bolanya. Ada kesempatan dengan baik. Mas Fatur umpankan, Mas Irfan kembali bola ke belakang. Lagi-lagi Mas Irfan dibangun pukul. Lagi-lagi bolanya masuk tembaknya. Win pertama dipecahkan anak-anak si Panas. Berubah menjadi 1-0. Mas Suhaib kembali menengah kembali. Lantas salah satu Mas Fatur. Oh! Wow. Masih kebuah sangat dahsyat. Hal ini bisa menyebabkan juga merubah menjadi satu sama kali. Masih Irfan bergeser ke belakang. Coba teruskan satu bola lagi ke belakang. Ada apa dengan rekan anak-anak? Cukup kali ini belum akhirnya. Bulan anak-anak Naruri nampaknya. Mas Daus pada selam pengertian. Win lagi berpindah poin menjadi 2-1. 2-1 sudah tugas sementara. Angkat kembali Mas Patut pukulan. Sangat keras dapatnya, namun sayang salah pengertian melebar keluar lapangan. Win bertambah kepada anak Cipanas sendiri 3-1. 3-1 berukan sementara. Kembali umpankan. Lagi-lagi pukulan. Sangat keras sementara dengan akurat. Akhirnya satu angka pindah poin berubah menjadi 2-3 dijalankan kembali. Lagi-lagi cukup berbahaya kali ini umpannya. Sangat-sangat berbahaya. Siapa yang ini tuh Mas Gogon? Tidak gagal Mas Gogon. Ingin cukup mematikan lawannya. Bisa menyamakan kedudukan sementara berubah menjadi 3-3. Tiga sama lahir angka sementara kali ini. Mas Deden Bangor mencoba mengembalikan pukulan. Mati langkah dampaknya bukan dari anak-anak Mas Gogon ataupun anak-anak Mas Gogon. Bangor berubah menjadi 4-3 kembali. Lima sudah Mas Irfan angkat kembali. Oh, Mas Gogon lagi, Mas Gogon lagi. Kembali sama-sama kuat kali ini. Kedudukan berubah menjadi 4 sama coy. Siapa yang dituju kali ini? Darat dengan pendeknya. Angkat dengan Mas Gogon kembali pukulan. Tidak ada pukulan tapi tidak masuk pukulan kali ini. Akhirnya satu angka lagi pindah poin. Berubah pertama menjadi 5-4. Lagi-lagi sudah berlandas bolanya. Oh, pakai kembali pukulan. Mas Fatur. Agil.
Mas Irfan cukup berbahaya kali ini, coy. Jangan dianggap remeh juga Mas Irfan. Matikan lawan, hanya satu angka pindah poin menjadi 6-4. Adam 4 kembali. Mas Dedin Bagor kembali, siapa yang dituju? Bola yang sangat pendek, yang sangat tajam Mas Irfan. Landas dengan akuratnya Mas Irfan. Akhirnya official kipas minta tim out. Kami persilakan kembali. Masih bola dikuasai dibuki dengan anak-anak Naruri nampaknya. Berhubung tiga saudara-saudara Ridwan dan kali ini kembali melakukan jumpshot kerasnya. Terima kembali bolanya. Up! Disimpan dengan tenangnya oleh saudara Mas Daus. Angka pertama kepada Naruri berubah menjadi 8-4. 8-4 sudah kedudukan sementara. Lagi-lagi konsentrasi kembali Mas Deden bangun prima. Angkat kembali, siapa yang menuju Mas Deden? Masih ada penyelamatan dari Mas Fatur. Siapa yang menuju Mas Irfan? Itulah dia menutupkan sana Mas Irfan tidak mau gagal kembali. Akhirnya satu angka lagi digunakan berubah menjadi 9-4. 9-4 sudah saya angka sementara. Masih bisa dikonsentrasikan kembali Mas. Keras begitu keras kepilan pukulan nampaknya. Akhirnya satu angka lagi pindah poin kepada anak Cipanas berubah menjadi 5-9. 5-9 yang berkembang 4 kali ini akan Mas Fatur Togon. Berbicara kembali sudah Mas Togon. Akhirnya satu angka pindah poin menjadi 10-5. 10-5 sudah kembali. Berbicara Mas Daus kali ini nampaknya bola menanda silat pendeknya Mas Suri Omatan. Ia terbang dengan baiknya namun tetap menjuang dari Mas Deden Bangor. Disimpan dengan baik kali ini Mas Deden Bangor. Kembali yang sudah tidak poin. Terbang dari alam 10. Adam 10 cukup mendekati kembali akan kukul. Mas Irfan kembali lagi-lagi poin. Angka pindah poin diubah menjadi 11. Anda 11-6 sudah lain angka sementara nampaknya. Mas Gogon masih menunggu bola, ingin menjemput bola nampaknya Mas Gogon. Siapakah kali ini yang ingin tuju saudara-saudara? Ada saudara Wildan di sana. Kembali umpankan Mas Wildan lagi tuju. Cukup berbahaya kali ini kesempatan anak-anak. Tidak mau gagal kali ini, saudara Mas Daus kembali. Cair itu, cukup diandalkan oleh anak-anak kali. Dan juga saudara Irfan kali ini. Mas Gogon, masih saudara Mas Gogon. 12-6 kali ini kedudukan sementara Mas Daus kembali. Disimpan dengan tenangnya. Akhirnya satu angka pindah poin lagi menjadi 7-12. 7-12 sudah lahir angka sementara, coy. Terima. Angkat terbang. Rupa-rupanya kali ini cukup mematikannya. Akhirnya satu angka pindah poin menjadi 13-7 kali ini sudah Mas Fatur. Megang bola peranan kembali. Landas sudah bolanya ke belakang. Angkat sudah Mas Suhede dan Bagor sudah menunggu. Rupa-rupanya masih dikawal dengan saudara Mas Diki. Kembali angka bertambah menjadi 14-7 nampaknya. Lagi-lagi masih saudara Mas Fatur pegang peranan. Sayang sekali saudara Mas Fatur terlalu pendek kali ini servisnya. Kali ini final point berubah menjadi 8-14. Mas Suhede servis kembali dengan pendek kembali angkat Mas Fatur. Mas Irfan menyimpan dengan benar. Akhirnya satu angka pindah poin berubah menjadi 15-8. Mas Irfan pegang peranan saudara-saudara. Pendek kembali tentang bolanya Mas Suri Opat. Kacap yang itu. Bisa-bisanya masih ada Mas Irfan. Bayar dengan kontak pukulan kali ini. Akhirnya satu angka pindah poin berubah menjadi 16-8. 16-8 kali ini lahir kembali Mas Suhede. Apa yang itu? Lagi-lagi Mas Diki mendapatkan rupa dan subsidi kembali. Pukulan demi pukulannya. Wih, lagi tetap menjadi 17-8. Tidak ada pengawalan nampaknya, coy.
Wasit mengatakan masuk. Akhirnya kita kedudukan berubah jadi 9-17. 17 kali ini cukup berbahaya tampaknya. Disisa dengan tenangnya. Tidak ada jawaban yang cuman menang Cimana Coy. Kembali 3 poin berubah ini. 18-9. Ada apa dengan saudara Mas Diki kembali. Angkat Mas Wiran apa yang dituju. Disimpan dengan baik kali ini pukulannya. Akhirnya lahir angka pindah poin. Menjadi 10-18. Wedut Bangor kali ini mencoba pegang peran. Perempuan terpis yang sangkrasnya. Konsentrasi sudah Mas Irfan. Hakil lagi Mas Irfan. Oh! Bangor berbicara tidak gagal. Sedikit pun disimpan pula dengan akuratnya. Lahirkan lagi-lagi akan menjadi 19-10. 19-10 kali ini jauh nampaknya coy. Angkat kembali pukul. Hasilkan cukup akurat saudara-saudara. Akhir kembali kemudian poin ini 11-19. 5 kembali. Angkat lagi-lagi pukul. Dikawal oleh saudara Mas Atep nampaknya. Cukup bagus saudara Mas Atep. Kembali pindah poin menjadi 12-19. 12-19 kembali datangnya sudah bolanya. Angkat lagi-lagi. Lagi-lagi masih depan yang dituju. Oh! Dibayar penangkotan oleh saudara Mas Irfan. Akhirnya pindah poin. Sudah berubah ke 20-12. 20-12 kembali. Angkat kembali. Mas Winan sudah menunggu kali. Lagi-lagi masih ada jawaban. Oh! Bahkan satu angka pindah poin jadi 21-12. Angkat kembali pukulan. Bisa-bisanya kali ini pindah poin kembali. Rekan Cipanas penambahan satu angka berubah menjadi 13-21. 12-21 kembali nampaknya. Diterima Mas Irfan. Angkat Mas Matur juga Irfan. Disimpan saja saudara Mas Irfan. Dua akurat kembali pukulannya. Sangat dahsyat kembali. Datang kembali pukulan. Dahsyat kembali Mas Gogon. Akhirnya Mas Gogon disimpan dengan belakang bolanya. Mas Gali. Agil lagi kesempatan begitu bahaya. Itulah dia pukulan saudara Mas Diki. Bagit lagi pindah poin berubah menjadi 23-13. 23-13 masih saudara Mas Gogon kembali. Mencoba mengantisipasi belakang. Akan saudara Mas Gogon kembali pukulan. Mas Wildan cukup belum akuratnya. Oh! Masih ada jawaban nampaknya. Selamatkan dengan rekannya. Mas Gogon sobatkan. Ops! Rupanya kali ini menambahkan pindah poin lagi. Bertambah poin menjadi 24-13. 28-13 masih Mas Gogon, Mas Gogon, Mas Gogon. Konsentrasi sudah. Tim Mas Denny Bangor kembali apakan. Lagi-lagi masih diselamatkan dengan rekan anak-anak Dunggui. Up! Dikawal, masih dikawal dengan ketatnya. Anak-anak Cipanas kali ini. Akhirnya berubah pindah poin. Berubah menjadi 14-24. 14-24. Oh, habislah sudah di babak set yang kedua kali ini. Agil lagi masih dimenangkan anak-anak. Naruri, skornya 24.